14 keluarga melibatkan lebih 30 penduduk orang asli suku kaum Temiar di Kampung Teluk Untung. Rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis Gua Musang berdepan masalah untuk mencuci rumah yang dipenuhi lumpur akibat banjir. Ia berikutan terputus bekalan air sejak 3 hari lalu. Tinjauan RTM mendapati usaha mereka untuk membersihkan rumah masing-masing tergendala. Oleh sebab itu, mereka belum boleh pulang ke kediaman sendiri. Sebahagian mereka menjadikan Dewan Orang Ramai atau Rumah Buluh sebagai tempat tinggal sementara. Sekarang ni kita susah nak cuci lah rumah sebab tak ada air. Jadi kita biar macam ni dululah. Selalu memang tak ada air kat sini? Ada air tapi dah banjir ni. Tak ada lah air kita nak cuci. Kita tidur tu sebelah rumah papan tu sebab air tak naik lagi. Kita bantuan cuci ni cepat lah. Lagi ni air sini berapa hari sudah tiada lah. Kita biarlah macam ni, tak cuci lah macam ni. Tunggu ada air, cuci lah. Kalau ada bantuan, minta bantuan di sini, datang lah, cuci. Pertama 2014, saya masuk kecil, saya masa itu. Sekarang masa kedua banjir. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Orang Asli RPS Kuala Betis, Sudin Regan berkata, kira-kira 120 keluarga orang asli di kawasan ini menggunakan pelbagai punca air termasuk air telaga, air tandak dan air sungai. Kepada pihak agensi-agensi yang terlibat untuk membawa air bagi membersihkan rumah-rumah yang terkesan dengan banjir ini. Jadi saya merayu sangat pihak-pihak yang boleh membantu, datang membantu membawa air untuk mereka membersihkan rumah mereka. Mohon segera. Sementara itu, Adun Galas Muhammad Syabudin Hashim berkata pihaknya mendapat makluman bahawa operasi pengeluaran air terawat di loji rawatan air di beberapa kawasan termasuk RPS Kuala Betis terpaksa dihentikan ekoran muka sauk tersumbat kesan peningkatan paras Sungai Betis pada 24 Disember lalu. Menurutnya, kerja-kerja pencucian sedang dijalankan.